بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضالة الجن كالمسلمين والمسلمات يا سيدة الأنبياء برحمة من بركان الله سبحانه وتعالى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سلامتكم بسلامتكم الله سبحانه وتعالى تجعل من تجدك بالسماء بسلامتكم من سرد دنيا من دعيني من تذكر كتاب الله من أهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرت لكم كراي جلن ركت التنسو من يجي الله سبحانه وتعالى. سمجى الله سبحانه وتعالى يوم تتموكا كتا برمهنيا بتجهنه menyimpulkan kita setelah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan juga di surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang salih. Mereka lah sebaik-baik teman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di bawah naungan atau di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Al-Sa'adah atau kebahagiaan merupakan yang didamba-dambakan oleh manusia. Bukan hanya muslim, setiap bayi besar, setiap anak cucu Adam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mukmin maupun kafir, semuanya menginginkan kebahagiaan. Jalan berbeda, asbab beraneka ragam, tetapi tujuan mereka mencari kebahagiaan. Ada manusia yang mengira as-sa'adah atau kebahagiaan tersebut ada pada harta. Maka orang-orang ini menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan harta benda, tenggelam dalam tata margana dunia. Semakin dia mendapatkan dunia, ia semakin bahagia, tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah lepas bahagianya. Ia telah kumpulkan dunia seperti kebahagiaan yang ia dapat sendiri. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, innamad dunya li arba, sesungguhnya dunia itu milik empat orang. Dunia rajulun ataahu Allahu ilman, rajulun ataahu Allahu malan wa ilman. Yang pertama, seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu. Fayattaqi fi malihi, lalu dia berkata kepada Allah pada hartanya tersebut, wa yasilu bihi rahimah, dan dia menyambung rahimnya, silaturahim dengan hartanya tadi. Dia tunaikan hak-hak kaum muslimin dengan hartanya tadi. Dia gunakan hartanya itu untuk beribadah, mendekatkan diri dan semakin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa fi a'lam manazil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini berada di kedudukan yang paling tinggi. Allah anugerahkan kepada dia harta, Allah anugerahkan kepada dia ilmu. Saya berilmu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang tersebut, dia tahu bagaimana menggunakan harta tersebut, untuk apa harta itu. Dan yang kedua, warajulun ataahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fayaqulu fi nafsih. Dan yang kedua, orang yang Allah beri kepadanya ilmu tetapi tidak Allah anugerahkan kepadanya harta, dia miskin tetapi dia memiliki ilmu. Dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memegang teguh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini sekalipun dia tidak punya harta, jika dia bercita-cita, saya pun si nafsi, dia berkata kepada diri ini, lau kana li mithla fulan
kalau saja aku memiliki harta seperti si Fulan, si A yang pertama tadi, orang yang pertama yang memberi harta dan ilmu tadi, ya fa'aitu mithla ma fa'al. Aku pasti juga akan bersedekah seperti dia. Aku juga ingin membangun masjid. Aku juga ingin berdakwah. Aku juga ingin membela agama Allah dengan hartaku. Fahumma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Allah. Kedudukan bisa berbeda. Yang pertama kedudukan yang ditinggi derajatnya. Tetapi yang kedua karena niat yang baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Wa rajulun ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Yang ketiga, orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia harta tetapi tidak dianugerahkan kepadanya ilmu. Kaya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada dia. Tetapi dia terpedaya. Dia mengira ketika apa saja yang dia lakukan di dunia ini bisa dia perbuat. Apa saja yang dia inginkan bisa dia dapat. Semuanya bisa dia beli dengan hartanya. Dia mengira itu tanda Allah sayang kepadanya. Dia lupa itu istidraj. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menghukum orang-orang yang lalai dan lemah, fafatahna lahum abwaab kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Allah bukakan. Allah bukakan pintu semakin jauh, semakin lalai. Lihatlah orang-orang kafir. Di atas kekafirannya begitu mudahnya mereka mendapatkan dunia. Kalaulah dunia sebagai tolak ukur bahagia dan kebaikan seseorang. Apa gerangan yang membuat kaum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi dengan kekayaannya sehingga pintu-pintu gudangnya, tempat penyimpanan hartanya harus diangkut oleh unta-unta dan orang-orang yang kuat lagi perkasa. Tapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kekayaan, kemakmuran dunia yang menjadi tolak ukur dan barometer bahagia, kenapa negeri Sabah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya. Laqad kana fi Sabah ayah. Sungguh pada negeri Sabah itu ada tanda-tanda. Dahulu mereka makmur. Bukanlah berkuri kalau orang lewat menuju Sabah itu dijelaskan dalam kitab tafsir. Mereka akan merasa nyaman, tenteram, senang, penuh dengan taman-taman, kebun, indah, harta melimpah. Tetapi tatkala mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tenggelamkan. Orang yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada dia harta tetapi tidak Allah anugerahkan ilmu. فَيَعْتِ اللَّهِ فِي مَالِهِ. Lalu dia bermaksiat kepada Allah dengan hartanya. وَيَقْطَعُ بِهِ رَحِمَهُ. Dengan hartanya itu dia memutus hubungan silaturahim. Dia tidak tunaikan hak-haknya. Dia gunakan untuk kekufuran, kefasikan. Dan menentang agama-agama, menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini berada dalam kedudukan yang paling rendah. Orang ini berada pada kedudukan yang paling hina. Dan yang keempat, tak kalah sengsaranya. Warajulun lam yu'tihillahu ilman wa la mala. Allah tidak memberikan kepadanya hak ilmu, tidak pula harta. Saya kuyuh fi nafsih. Dia tidak punya harta, miskin, tidak pula punya ilmu. Apa lagi yang bisa dibanggakannya? Kalau dia bersekat, bersuka-suka, berkeinginan, dia kuyu si nafsu. Dia berkata kepada dirinya, la kana li mithla fulan. Kalau aku punya harta seperti orang yang ketiga tadi, yang bermaksiat dengan hartanya, la fa'altu mithla ma fa'al. Na'udzubillah. Aku, kata dia, juga akan bermaksiat seperti dia. Fahuma fil ismi sawa.
keduanya mendapatkan dosa yang sama. Ini dunia, wahai saudara-saudariku. Dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Dunia ini adalah bangsa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya agar tidak tenggelam dan terfitnah oleh dunia. Siapa manusia paling bahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah wahai saudara-saudariku, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah bertanya kepada Aisyah di dunia radhiyallahu anha dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita ummul mu'minin, ini orang-orang yang beriman. Allah bertanya, wahai ummuna, wahai ibunda, apa gerangan makanan kalian di rumah? Aisyah berkata kepada keponakannya ini, al-aswadan, makanan mereka terkadang berbulan-bulan hanya korma dan air, tidak ada gandum, tidak ada daging. Apakah anda mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu miskin? Tidak. Bukan seorang yang miskin, seorang yang sanggup mengambil haji 100 ekor unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya dalam haji wada 100 ekor unta. Bayangkan. Itu bukan orang miskin. Tetapi beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa yang banyak membinasakan umat-umat terdahulu itu adalah dunia. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam salah satu hadisnya yang sahih, innama akhsha alaikum an tufta alaikum ad-dunya. Yang paling aku takutkan kepada kalian ketika dibukakan dunia kepada kalian. Fatatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia seperti umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Tidak peduli lagi kepada halal yang haram. Apabila mereka berlomba-lomba memburu, mengejar, memperbutkan, mendapatkan sesuatu yang hina, maka dia akan menjadi hina. Dia akan tercerai berai. Lihatlah, ketika banyak dari umat ini hina, tekad dan cita-citanya hanya sebatas dunia. Maaf, bisa air hangat. Ketika hina, tekad banyak dari umat Islam mengejar dunia, lupa kepada akhirat, lupa kepada tujuan hidup dia di dunia, Allah hinakan. Allah cabut, Allah angkat kekuatan mereka. Manusia itu, Tuhan, saudara-saudariku, pasti punya keinginan. Ada yang keinginan dan cita-citanya mulia tinggi dan ada yang rendah. Tidak akan kau melihat elang. Elang tidak akan senang dan bahagia kecuali dia terbang di angkasa berputar-putar. Terbang membumbung tinggi dan terkadang bersaing dengan awan-awan. Di sisi lain lihatlah, kecoa tikus tidak akan senang hidupnya kecuali di got-got yang di tempat kotor. Seekor singa, harimau tidak akan senang makan kecuali yang hasil tangkapan dia sendiri. Daging, burung bangkai, dia tidak akan makan kecuali bangkai-bangkai yang telah busuk. Manusia punya keinginan, manusia punya cita-cita, manusia punya cita. Ketika manusia yang keinginannya adalah sesuatu yang hina, Allah akan hinakan dia. Tidakkah engkau wahai saudara-saudariku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang sangat terkenal, sering dibacakan oleh ustaz-ustaz kita, sering kita baca, sering kita dengar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ingat dulu lepas awal hadisnya,
فالمهم يكون سيئا كان لفظ حديثنا كما تتجاء عليكم الامم لفظ اول حديث وكلفة يوسف يوسف ان تتجاء عليكم الامم كما تتجاء الاكلة على قصعتها بخواتيركم حديث روايتنا لابن داود المنوي بخواتيركم أمت لهم أكل من تربطكم كليم سبقنا أرأوا يا لكار من تربطكم هدايا مكانا يوسى هدايا وين سيدارة سيداريك سبق لها ketika engkau meletakkan sisa-sisa makanan di luar, lalu datang ayam dan semuanya saling berebut. Ayam sibuk menyayang, bebek sibuk sibuk pula memperebutkan makanan. Tercerai-berai, bina rendah, dikait-kait. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umat ini akan seperti itu di akhir zaman. Akan dihinakan, dicerai-beraikan, dipecah belah oleh umat-umat yang lain. Sahabat yang heran mendengarkannya bertanya, Alhamdulillah yang berhubung ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wa sallam menjawab, la, bal anti yawma idzin katsir. Tidak. Bahkan, sesungguhnya kalian ketika itu banyak. Banyak! Tetapi berkumpul untuk memperbutkan sesuatu yang hina. Banyak tetapi berkumpul memperbutkan sesuatu yang rendah. Berebut harta, berebut tahta. Memperbutkan dunia ini. Dan antum yawma idzin katsir. Karena umat Islam sibuk dengan dunia, mengira itulah kebahagiaan yang hakiki. Akhirnya mereka itu tak ubahnya wala sunnatul ghusa ke ghusa isteri akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu tak ubahnya ghusa isteri ghusa isteri Imam An-Nawawi menjelaskan ghusa di negeri Hijaz itu biasanya lembah-lembah yang ada di antara bukit-bukit itu dimukin kering dimukin kemarau panas yang panjang kering, tidak ada air. Orang-orang yang juga membuang sampah di sana. Kotoran-kotoran. Jazakallah. Iya. Ketika datang hujan, karakter lembah sungai di sana sungai hujan. Ketika datang hujan, lalu berkumpullah air dari bukit-bukit batu tersebut, gunung-gunung batu tersebut, lalu turun seperti air bah menghanyutkan sampah-sampah yang terkumpul di lembah tersebut. Tercerai-berai, lalu muncul bunyi-bunyi di permukaan. Hanyut tercerai-berai. Itu dia ghusa. Seperti itu kondisi umat Islam di akhir zaman. Kenapa? Hati apabila bergantung kepada dia, maka dia akan membenci, tidak suka, sakit, menjauhi segala sesuatu yang bisa memisahkan dia dari dunia itu. Apabila kondisi umat Islam sudah seperti itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanzi'anna wala yanzi'anna Allah an qulub abikum al-mahabata minkum." Allah akan angkat, Allah akan cabut dari hati muslim-muslim kalian rasa takut segan terhadap dunia. Bahkan terkadang kita lihat umat Islam menghina, merendahkan diri, menunduk-nunduk di hadapan orang kafir. Hilang aizah, hilang kemuliaan. Wala yakhdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Dan Allah akan tinggalkan di hati kalian al-wahn. Al-wahn ad-da'f asy-syadid. Lemah yang bertanya. Allah akan tinggalkan kelemahan di hati.
Kenapa Allah katakan di hati, wahai saudara saudariku? Karena hatilah yang berbuat, hatilah yang bercahaya, hatilah yang gelap, hatilah yang memerintah, hatilah yang melarang. Ketika hati itu sudah lemah, sekuat apapun dia hatimu, engkau tidak akan sanggup lagi menggerakkannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika panggilan seruan Allah dikumandangkan oleh seorang mu'adzin, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hati itu sudah lemah. Hidup dunia, cinta kepada dunia. Ketika Allahan kelemahan itu sudah Allah tumpahkan di hati, hati itu tidak akan sanggup lagi berbuat untuk bersabar menahan ujian dan cobaan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berat, wahai saudara saudariku. Tidak akan kuat dan tidak akan sampai ketujuan dan cita-citanya. Tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kecuali orang-orang yang kuat dan sabar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika salah seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahabat Abbas radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini disiksa oleh majikan dengan besi yang dipanaskan, merah membara, lalu disiksa, ditempelkan ke tubuhnya, tidak tertahankan lagi. Suatu ketika sahabat ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastawi ala burda fi hijr Ismail. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membantalkan burdahnya di hijr Ismail. Apa kata sahabat? Falamma ra'aitu jalan. Falamma ra'ani jalan. Setelah beliau melihatku, beliau langsung duduk. Saya ta'allama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Lama ra'ani setelah melihat kondisiku. Ketika itu Khabbab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana tanfasuh lana, ana tad'ullah lana, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami agar kami dimenangkan oleh Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar kami ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki duduknya, memerah wajahnya, marah, ya, jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surga, tidak akan bisa dicontoh oleh orang yang tergesa-gesa, oleh orang yang tidak kuat, oleh orang yang tidak sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khabbab, kepada sahabatnya, kepada kita umatnya, Inna min kana qablakum kesungguhnya di antara orang-orang umat sebelum kalian, rajulun yaghfaru fil ardh, dijali di bumi sebuah lubang di timur, fayudau fi mikrati rasih min syarri hadid min hadid, lalu diletakkan di tengah kepalanya berjadi dari besi, lalu berjadi hingga terbelah menjadi dua. Di antara mereka ada wanita seperti bulu seperti hadis dan disisir dengan sisir besi di kulitnya. Tetapi la yusrifuhu an dini, itu tidak memandikan dia dari agamanya. Walakinnakum qaumun tastahjilun, tetapi kalian orang yang tergesa-gesa. Ketika seseorang sudah dicintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-wahan, karena kecintaan yang berlebihan kepada dunia, dia tidak akan sanggup menghadapi ujian dan cobaan seperti ini. Dia tidak akan kuat menjalankan syariat Islam
menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya lumpuh, tangannya takut, bahkan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, "Wahai wahyu ya Rasulullah, apa wahan yang diperintahkan oleh Allah di hati umat ini kelak ketika dia seperti rusakan sampah-sampah tadi?" Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kepada mati. Kesimpulannya, wahai saudara-saudariku, seluruh orang-orang yang melihat bahwa bahagia itu ada pada dunia, bahagia itu ada pada harta benda. Berapa banyak orang yang mengumpulkan harta benda tetapi dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Datang seorang kaum muslimin, seorang pemuda yang di puncak-puncak kepemudaannya, gagah tampan. Dia berkata ketika itu, "Ustaz, saya ingin minta tolong. Duit saya sudah habis lebih dari 800 juta untuk berobat. Harta orang tua saya sudah habis terjual. Aset-aset yang kami miliki habis tergadaikan. Saya belum juga sembuh." Saudara kita ini terkena sakit kanker getah bening. Harta banyak yang dikumpulkan oleh orang tuanya, yang dicita-citakan oleh orang tuanya kelak, kalau saya meninggal, anak kami sudah siap semua harta untuk dia. Tetapi Allah tidak ingin itu. Banyak jalan yang Allah jadikan agar harta itu habis. Habis. Sudah berobat, sudah berusaha, habis ratusan juta, hampir satu miliar, tidak sembuh juga. Satu partai tergadaikan, perjuang, dia datang. "Tolong, ada gak kira-kira kawan yang bisa membantu saya, ikhwan kita? Kami betul-betul sudah bangkrut untuk berobat." "Iya." "Berapa banyak orang-orang yang memiliki kendaraan yang mewah, rumah yang megah, tetapi dia tidak bisa menikmati kehidupannya itu. Tidak merasakan bahagia, tidur di atas tempat tidur yang empuk, tetapi bagaikan berada di atas bara api. Karena kebahagiaan bukan ada pada dunia. Kebahagiaan bukan pada lisan yang merasakan makan yang nikmat, atau badan yang merasakan kasur yang empuk, atau yang dingin dan sejuk. Tidak, yang bahagia itu adalah hati, adalah jiwa. Tidakkah engkau, wahai saudara-saudariku, melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah"? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai dengan zikrullah. "Ana bi zikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan zikrullah hati itu menjadi tentram dan tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Ala inna fid dunya jannatin." Sahihnya, di dunia ini ada sebuah surga. "Waman lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia itu, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Surga dunia yang dia maksud adalah ketenangan, ketentraman hati ketika dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika hati itu menghambakan dirinya kepada Allah semata. Itu dia bahagia. Ada lagi orang, wahai saudara-saudariku, mengira bahagia itu ada pada jabatan dan kedudukan, sehingga menyibukkan diri dia untuk mencari kedudukan. Abu Muslim
Al-Khurrasani, seorang panglima yang terkenal. Abu'l-Hasan Al-Khurrasani ini banyak melamun, sering duduk merenung. Terkadang dia bergumam seorang diri, sehingga Muawiyah pernah bertanya kepada dia, "Malaka ya Aba Muslim, ada apa dengan engkau, wahai Aba Muslim? Kenapa engkau banyak merenung? Kenapa engkau sering bergumam sendiri? Ada apa?" Lalu Abu Muslim berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebuah perkara besar yang aku inginkan. Sebuah perkara besar yang aku inginkan. Yang diinginkan oleh seluruh orang. Al-Imarah. Kepemimpinan, kedudukan." Akhirnya dia berjuang untuk mendapatkan itu. Dan dia menjadi amir, menjadi panglima yang terkenal. Di masanya banyak terjadi peperangan-peperangan. Cuma 7 tahun. Sebentar saja. Setelah itu dia pun mati terbunuh. Kebahagiaan? Tidak. Berapa banyak orang yang akhirnya menyesal setelah itu. Saya kenal seseorang yang alhamdulillah akhirnya Allah tunjukkan kepada dia hidayah. Walaupun setelah Allah mengujinya dengan ujian yang berat. Saudara kita ini pernah ikut pilkada, sehingga habis miliaran rupiah untuk itu, terhutang-hutang ke bank. Lalu tidak terpilih, jatuh ditinggalkan oleh teman-temannya. Tinggallah dia membayar hutang. Sampai akhirnya untuk membayar listrik saja susah. Tetapi subhanallah, di tengah-tengah keterpurukannya itu, Allah gerakkan hatinya. Istrinya awalnya bekerja dan memiliki kedudukan di salah satu bank yang terkemuka di Indonesia. Tapi di masa-masa terbukit itulah Allah beri hidayah. Akhirnya keluar, sengaja keluar dari bank. Walaupun susah, hutang berlipat-lipat, lalu mulai sadar menyadari kehidupan itu. Di sanalah mereka menemukan kebahagiaan itu. Di sana mereka merasakan, ternyata semuanya itu adalah tipu daya syaitan. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamul Nubala membawakan sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah tentang sebuah cita-cita dan tekad anak manusia. Suatu hari duduklah 4 orang pemuda di hadapan Ka'bah, di pangkuan Masjidil Haram. Terlihat ketika itu 4 orang ini Abdullah, Mus'ab, Urwah, ketiga-tiganya Bani Zubair, anak-anak Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhum, dan yang keempat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Mereka bercerita satu dengan yang lainnya, lalu mereka berkata, "Mohonkan kepada Allah permintaan kalian masing-masing. Samanmu, bercita-citalah, berharaplah dan berdoalah kepada Allah." Faqala Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Uridul khiyafah, aku bercita-cita untuk menjadi khalifah." Berkata Mus'ab adiknya,
akhirnya cita-cita untuk menjadi gubernur Irak. Uridu Imratul Irak. Dan aku menginginkan menikah dengan Sukaynah binti Ali serta Aisyah binti Talha. Berkata Urwah ibn Zubair yang ketiga, anak Zubair yang ketiga, uridu an yu'khadha amni fiha. Aku ingin menjadi seorang ahli fikih. Aku ingin manusia menimbang ilmu fikih dariku. Menjadi khalifah. Semuanya cita-cita mereka mulia. Karena insya Allah keinginan mereka itu adalah untuk maslahat dan kebaikan kaum muslimin. Allah juga tidak diragukan lagi ingin menjadi khalifah agar kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Ingin membawa kaum muslimin untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Taala. Akhirnya beliau menjadi Amirul Mukminin khalifah setelah Muawiyah. Sampai akhirnya beliau gugur terbunuh di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Begitu juga Mus'ab bin Umar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun menjadi gubernur Irak di masa pemerintahan Khilafah Abangnya Abdullah bin Zubair. Dan dia menikah dengan Sakinah atau Sakinah binti Ali bin Abi Thalib dan juga dengan Aisyah binti Talha. Akhirnya dia juga terbunuh. Urwah menjadi salah seorang fakih ulama yang terkemuka di masanya. Urwah menjadi seorang ulama yang jihad menjadi panutan. Semuanya cita-cita yang mulia. Khilafah kaum muslimin itu mulia. Tidak diragukan lagi khalifah jauh lebih tinggi derajatnya daripada gubernur. Amin. Ilmu fikih tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada khilafah. Tinggal yang keempat, Abdullah bin Umar. Tatkala dia mendengar sahabat-sahabatnya ini bercita-cita memohon kepada Allah untuk dunia, walaupun dia mereka baik, cita-cita dia membudir tinggi. Dia belajar dari ayahnya, bahkan dia belajar dari madrasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Uridu an yaghfir Allah." Aku ingin, aku bercita-cita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Tidak dilakukan lagi ilmu fikih mulia, tetapi itu wasilah. Ilmu adalah jalan, wasilah, jembatan. Sedangkan puncaknya adalah maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar belajar untuk memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang tinggi, yaitu maghfiratullah, ampunan Allah, surganya dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Az-Zahabi setelah itu? Dan kita yakin Allah mengabulkan doa mereka dan Allah mengampuni dosa dosa mereka. Ya, seorang yang memiliki cita-cita yang mulia, memahami, mengetahui hakikat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia, wahai saudara saudariku, adalah dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya adalah ketika seorang manusia itu bisa mengikuti, menghidupkan, menerapkan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, "min dzakarin aw unsa," baik pria maupun wanita, "wa huwa mu'min," dan dia itu mu'min. Ya, di sini ada dua perkara, amal saleh dan mu'min. Mu'min tentunya dia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik itulah pangkal segala kesengsaraan di dunia dan di akhirat.
dia mengikhlaskan memberikan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beramal saleh. Amal saleh artinya amal dia yang dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beramal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Dia tidak berbuat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat. Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang beramal saleh, beramal yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beramal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Amalan-amalan yang tidak sesuai dengan usulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ila fasl Muslim ila Muslim." Dalam riwayat lain, "Man amila amalan laysa alaihi amrina fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat mengada-adakan ahdats itu sendiri, membuat perkara baru dalam agama, dalam urusan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya. Tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Lalu dia membuat cara tersendiri. Dia anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Menanding-nandingi apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia tidak meluatnya, tidak mengikuti orang-orang yang meluat-luatnya, mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun, maka amalannya tersebut ditolak. Ini kaidah yang senantiasa harus kita pegang. Ketika kita hendak berbuat, mengamalkan satu amalan di dalam agama, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sediakan dua hal. Untuk siapa? Kepada siapa kita beribadah? Jawabannya ikhlas. Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, sebelum Anda melakukan ibadah tersebut, wahai saudara-saudariku, siapa yang engkau contoh? Engkau ikuti dalam melakukan ibadah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah diperbuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Jikalau, silakan. Berbahagialah engkau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Orang-orang yang beramal saleh dan beriman ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hidup. Allah yang menjamin. Orang-orang ini hidup dengan baik di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dunia Allah berikan kebahagiaan, ketenteraman, kelapangan. Subhanallah, wahai saudara-saudari. Kadang ada yang berkata, "Ustaz, kenapa saya sudah susah banyak berzikir, banyak berdoa, tenggak-tengguk beribadah, masih saja susah hidup saya? Kenapa? Karena engkau masih beribadah mengharapkan dirinya. Engkau masih dengan ibadahmu itu mengharapkan kehidupan dirinya. Engkau belum memurnikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau masih mengira bahwa kebahagiaan itu ada kepada pada dunia. Tidak. Jika engkau ingin bahagia menikmati dunia ini, wahai saudaraku, berapa yang engkau dapat hari itu rezeki, cobalah syukuri dan nikmati. Jangan bayangkan yang lain. Dapat dilontong medan pagi itu, makanlah. Nikmati, bersyukur kepada Allah. Jangan makan lontong medan, bayangkan makan susu kambing. Susu tidak akan puas, tidak akan bahagia. Kenapa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih. Hadis yang menakjubkan. Man asbaha fi sirbihi
من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عندها قوت يومه فكأنما هازت له الدنيا بجمعها. لا إله إلا الله. Barangsiapa yang mendapatkan hari dalam keadaan aman, aman, tentram, damai, di tempat tinggalnya, dia punya tempat tinggal, ada tempat berteduh, aman dia di situ. Sehat badannya, mu'afah fi jasadih. Lihat, aman, sehat. Wa indahu qutu yawmih. Lalu cukup ada hari itu makan untuk satu hari itu. Subhanallah. Ada dia makan yang cukup untuk satu hari itu saja, sehat badan dia, aman dia di tempat tinggalnya. Lalu dia qanaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia mendapatkan dunia ini seluruhnya. Ya. Orang walaupun terhijal seluruh makanan, tetapi dia tidak sehat, dia tidak bisa menikmati. Mau makan ini nanti hipertensi, mau ini gula, mau ini mah, mau ini itu dan segala macam. Akhirnya terpaksa dia juga terbatas juga makanannya. Hasrat hati ini mencicipi semua, tapi takut. Lihat, sehatnya bisa dia makan menikmati semuanya, tidak aman. Tidaklah. Pagar dikunci, mobil dikunci, ditambah lagi kunci sir, dipakai alarm, rumah dikunci lagi, dibuat rali yang besi dan segala macamnya, tidak tenang, khawatir juga, sedikit saja berbunyi, tersentak, hah, apa itu? Khawatir, tidak tenang, tidak nyaman. Maka jika engkau kena ahwahi saudara-saudariku, berusaha lalu ridho terhadap pemberian Allah, engkau dengan raja dunia sebenarnya sama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hidupkan orang ini yang beriman, beramal saleh, tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya. Allah berikan kepada dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan kepada mereka pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka buat. Berikat ganda. Di akhirat, dengarkan kebahagiaan mereka. Allah juga berfirman. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا. Adapun orang-orang yang diberikan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Tidak bisa diukir dan dilukis di atas papan kanvas. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan su'idu yang diberikan kebahagiaan. Mereka ini fil jannati khalidina fiha. Mereka kekal mereka di dalam surga kekal di dalamnya. Ma damat as-samawati wal ardh. Sepanjang masa. Illa ma syaa rabbuk. Sesuai dengan kehendak Rabbmu. Ata'an ghairu majdud. Jaminan Allah bahagia di dunia dan di akhirat apabila seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, generasi awal salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik memahami hakikat ini dengan sebenarnya. Bahwa kebahagiaan itu ada dengan mengikuti syariat Allah. Kebahagiaan itu ada di bawah naungan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Mereka korbankan apa yang mereka miliki untuk membela Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka bisa beribadah.
Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka bisa berjuang dan berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ana tara, tidakkah engkau melihat wahai saudaraku kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia menikmati ibadah? Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Aisyah kehilangan suami tercintanya. Dia tercari dalam kegelapan malam. Dia mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, tempat istri-istrinya yang lain. Dia dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, menangis terisak-isak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, جاءني أتأدب لربه هذه الليلة وهي آئسة بيركن أكو بالعبادة فقد أردت ملم هرين يا آئسة بيركن أكو بالعبادة فقد الله فتنفق الحكي دي فقد الله فترجم فينا إبادة هرية حكي يتعلق bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan segala kenikmatan kelezatan dunia ini, sehingga dia berkata kepada istrinya yang paling dia cintai ini, ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia sahabat Amr bin As bertanya radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu an-nas ilayka ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Abu Bakr. Bahkan siapa yang punya Rasulullah? Aisyah. Orang yang paling disukai, istri yang paling disukai dia. Namun ketika dia beribadah, terasa kelezatan, kenikmatan ibadah tersebut. Sekalipun istrinya, dia berkata, "Ja'ni ya Aisyah, aka'abbat li Rabbi, biarkan aku wahai Aisyah, an-laylah, malam hari ini beribadah kepada Rabbku." Berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Aku mencintaimu ya Rasulullah. Dan aku sangat ingin berada di dekatmu. Dan aku juga mencintai apa yang engkau cintai ya Rasulullah. Subhanallah. Ketika seseorang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup bernatijah untuk Allah. Maka matanya tidak akan memandang kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tidak mendengar kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak akan menyentuh berbuat kecuali sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya tidak melangkah kecuali kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam bukunya, "Khada'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi." Ya Allah, khada'a laka sam'i, pendengaranku tunduk kepadamu. Ya Allah, penglihatanku tunduk kepadamu. Ya Allah, otakku tunduk kepadamu. Tulang belulangku, persendianku, otot-otot dan urat-uratku seluruhnya tunduk kepadamu. Ini dia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bahagia itu wahai saudara saudariku, apabila dia sudah betul-betul menjalankan syariat Allah, berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjalankan. Tidak lagi membeda-bedakan antara yang fardu dan yang sunnah. Ketika itu Allah akan mencintainya. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah dia mendapat kebahagiaan itu. Mengaku mencintai Allah juga, semua orang mengaku, tetapi dicintai oleh Allah itu yang paling menakjubkan. Hadis Bukhari
dan juga hadis Muslim, hadis yang dikenal dengan sebutan hadis wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb. Barang siapa yang menyerah memusuhi wali-waliku, wali-wali Allah, orang-orang yang dicintainya. Kita akan lihat nanti paparan hadis ini tentang siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi orang-orang yang aku cintai, wali-waliku, dan orang-orang yang mencintaiku, yang berwala kepada aku. Maka aku akan, aku umumkan sungguh, aku umumkan peperangan melawannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba-ku. Jadi wahai saudara-saudariku, lihat, kami dapat hadis di sini. Tidak ada yang lebih mulia, titul, gelar, kecuali ketika Allah menyebut seseorang itu dengan sebutan hambaku. Bukan doktor, bukan profesor, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan MC, bukan sarjana-sarjana, bukan gelar-gelar dunia, bukan Pak Haji, tetapi hambaku, kata Allah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, بِشَيْءٍ, dengan sesuatu, أَحَبِّ إِلَيَّ, yang lebih aku cintai, yang paling aku cintai, مِمَّا اخْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi orang yang berbahagia itu pertama, dia menjalankan perkara-perkara yang fardu. Dia menjalankan perkara-perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan diri kita, sudahkah kita benar-benar menjalankan ibadah-ibadah yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, mulai dari salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang fardu? Kita mendapatkan kebahagiaan, lalu kita melalaikan ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib kepada setiap kita, bagaimana kita akan mendapatkannya? Di mana engkau wahai saudaraku ketika kumandang azan berkumandang? Azan itu tidak disyariatkan melainkan untuk memanggilmu menunaikan salat di masjid berjamaah. Dimana engkau wahai saudaraku ketika Allah memerintahkanmu untuk mengerjakan salat lima waktu? Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah رضي الله عنها: ما يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ما يزال كلام سلم بياسة ترس من الروس سلجى ملاكوكية terus menerus sengaja melakukannya. Sengaja terus menerus lalu dengan sengaja orang-orang itu terlambat dari saat pertama sampai akhirnya Allah akhirkan dia di neraka. Allah tempatkan dia di neraka. Kalaulah sengaja terus menerus melalaikan ini, terus menerus sengaja melalaikan diri dari sab pertama dijadikan dengan neraka, bagaimana dengan tidak hadir ke masjid untuk menunaikan salat la ilaha illallah? Kalau kita mengharapkan bahagia, Allah memanggil-manggil,
kita masih lebih mengedepankan piala dunia. Kini sudah dekat piala dunia, hati-hati. Fitnah. Kita masih saja enak-enak ngobrol. Kita masih saja minum kopi. Coba tanyakan kepada dirimu, wahai saudaraku kaum muslimin. Jika engkau ada janji dengan pejabat, jika engkau ada janji dengan seorang tokoh terkenal, jika engkau ada janji bahwa engkau akan diberi hadiah, engkau akan jaga janji tersebut. Engkau akan bersiap-siap untuk menepatinya. Itu manusia, makhluk. Engkau gembira sekali mendengarkannya. Engkau ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari semalam. Kenapa engkau tidak bahagia? Engkau tidak mendambakan saat-saat itu. Pernahkah hatimu mendambakan terbang karena rindu menanti saat-saat datangnya salat 5 waktu itu? Saat engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika tidak, jangan harapkan bahagia itu engkau dapatkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, arihna bisalati ya Bilal, beri kami ketenteraman, beri kami ketenangan dengan salat wahai Bilal, kumandangkan azan. Rasulullah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman itu dalam salat. Jurnat qurratu aini fi salat, dijadikan penunjuk mataku, kebahagiaan hatiku dalam salat. Saudaraku yang muslimah, semoga Allah merahmati dan memberkahimu. Mana hatimu dan di mana engkau ketika Allah Subhanahu Wa Taala tegas-tegas memerintahkan di dalam Al-Quran kepadamu sebuah ibadah yang fardhu? Ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudhnina alayhinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada istri-istri orang yang beriman, wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabmu. Hendaklah wanita-wanita muslimah itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tidakkah engkau mendengar wahai saudariku, Allah Rabbimu yang menciptakanmu, yang memerintahkanmu, yang menjamin kebahagiaanmu, memerintahkan, mengatakan وَلْيَغْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, hendaklah wanita-wanita tersebut menurunkan, mengulurkan kerudung penutup kepala jilbab itu sehingga mencukupi dada mereka. Lantas apa yang membuat saudari-saudari kita sebagiannya berani lancang dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar perintahnya lalu berharap mendapatkan kebahagiaan? Tidak ada kebahagiaan itu kecuali dengan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, ada sebuah pertanyaan yang butuh jawaban dari setiap kita, yang juga menjadi batu ujian dan barometer benarkah kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan? Coba bayangkan, jawab pertanyaan ini, jawab masing-masing dengan hati, dengan lisan, jawab dengan amal perbuatan. Bagaimana wahai saudara-saudariku, kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita, kita hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pertanyaan ini diajukan kepadamu, apa yang akan kau jawab wahai saudara saudariku? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersamamu, apa yang akan kau lakukan? Apakah engkau akan menjadi salah seorang pengikutnya? Apakah engkau akan menjadi termasuk kelompok orang-orang yang menentang dan memeranginya? Apakah engkau akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang dilarangnya? Atau bagaimana sikapmu terhadap perintah dan larangannya?
wasallam ada bersamamu wahai saudara saudariku. Apakah engkau termasuk orang-orang yang menjauhi diri dari majlis-majlisnya? Ataukah termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti kapan dan dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahukah engkau wahai saudara saudariku? Ada sekelompok orang mereka memuliakan nilainya bahwa mereka mencintai Allah, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada keduanya. Tahukah engkau wahai saudara saudariku, dahulu orang-orang munafik ini di zaman Nabi di Madinah, mereka menampakkan seolah-olah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nampakkan kebencian kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, mari kita buka mushaf. Mari bersama kita baca ayat-ayat di dalam kitabullah yang mewajibkan kita ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib atas setiap muslim, baik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun setelah beliau wafat. Silakan buka firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidak demi Rabbmu, la yu'minun. Tidak sempurna keimanan mereka hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sehingga menjadikanmu hai Muhammad menjadi hakim yang memutuskan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Fima la yajidu fi anfusihim haraja, mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan, menetapkan, lalu mereka menerima keputusanmu hai Muhammad tanpa ada ganjalan di dalam hati mereka. Sebagian orang wahai saudara saudariku, dijelaskan kepada dia petunjuk Rasulullah, dia menerima. Menerima kenapa? Karena tidak bisa membantah, hatinya masih mendongkol, hatinya masih keras, tidak mau juga menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Inna ma yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak sempurna keimanan mereka sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan. Wajib kita mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkannya. Wa ma'atakum ar-rasul fakhudhuh, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil, terima. Wa ma nahakum anhu fantahuh, dan apa yang dilarangnya jauhi, tinggalkan. Jika tidak demikian, belum dikatakan kita sebagai mukmin. Dan kita menerima itu dengan lapang dada, tanpa ada ganjalan. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taubah, At-Taubah ayat 108. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri. Manusia ini dahulu dia tersesat, lalu Allah itu seorang Rasul, Allah turunkan kitab Allah kepada dia. Manusia dikeluarkan dari kejahatan, dari kesesatan, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari kebebasan maruh. Telah datang seorang Rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'amittum, sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang menimpa kalian. Lihatlah, Rasulullah itu sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah tidak bertemu dengan kita, tetapi beliau mengharapkan bertemu dengan umatnya di akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan menjelang wafatnya?
setelah beliau menziarahi kuburan Baqi menjelang sakit wafatnya, beliau mengatakan yang maknanya, aku rindu untuk bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Fakali sahabat berkata ketika itu, alatna ikhwanuka ya Rasulullah, bukanlah kamu ini adalah saudara-saudaramu, ikhwanmu wahai Rasulullah. La antum ashabi, tidak, engkau ini sahabat-sahabatku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, bahwa ikhwan yang dia maksud itu adalah umatnya yang muncul di akhir zaman, yang rindu kepadanya. Dan kalau mereka bisa bertemu dengan Rasulullah, sekalipun harus menembusi dengan harta, jiwa dan keluarga, bahkan diri mereka, mereka akan lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada ajarannya. Azizul Alayhi, sangat berat bagi Muhammad itu, bagi Rasul itu, apa yang menimpa, menimpa kalian. Azizul Alayhi, la'anikum harisun alaikum. Mereka sangat ingin kalian itu beriman. Bin mu'minina ra'ufur rahim. Sangat kasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, tidakkah sosok yang seperti ini mau kita menasihinya, lalu tidakkah kita merindukan untuk bertemu bersamanya di akhirat kelak? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, menegaskan bahwa cinta wadam kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta wadam bukan sekedar bercerita, cinta wadam bukan sekedar untuk dalam acara-acara seremonial, cinta wadam bukan untuk dikenal, tetapi untuk diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Masih di surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'min wa la mu'mina." Tidak boleh, tidak patut bagi seorang mu'min maupun mu'minah, jika qadallahu wa rasuluhu amrah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka memiliki pilihan lain selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Saudaraku, saudariku, kalau Allah sudah menetapkan sebuah aturan, Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam sudah menggariskan, tidak boleh lagi ada pilihan yang lain. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa yang memilih selain pilihan Allah dan Rasulnya, berarti dia bermaksiat kepada Allah. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tahukah engkau wahai saudara-saudariku, ketika syaitan datang kepadamu lalu membisikkanmu untuk berbuat maksiat menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia membisikkan kepadamu, itu maksiat kecil, itu dosa kecil, ah itu sepele, tidak perlu khawatir, dosa kecil kok, tahu engkau masih orang mukmin, kalaupun berdosa nanti engkau juga tidak akan kekal di dalam neraka. Ini bisikan syaitan. Tahukah engkau, ketika dia mengatakan kepadamu dosa itu dosa kecil dan sepele, sebenarnya bukan dosa yang dimaksudnya. Dia ingin engkau menyepelekan dan menganggap kecil kepada siapa engkau bermaksiat. Tahukah engkau hai saudara saudariku, ketika engkau bermaksiat, kepada siapa engkau bermaksiat? Engkau bermaksiat kepada Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan nikmat kepadamu, yang telah menganugerahkanmu, yang telah memberikan kepadamu kesehatan, kekuatan, yang melepaskanmu dari segala kesempitan. Tahukah engkau wahai saudara saudariku, ketika engkau menentang agama ini, menentang perintah-perintahnya, siapa yang engkau tentang? Perintah siapa yang engkau selisihi? Perintah Allah Al-Malik yang Maha Raja, yang engkau hidup di bawah kekuasaannya, di bawah, di dalam kerajaannya ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat,
Mari sudah kita dengar bersama beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah makna ayat-ayat yang kita dengar tadi bersama? Benar-benar meresap di dalam hati dan jiwamu, memenuhi renang-renang hatimu, lalu meresap di dalam tubuhmu, ataukah ketika engkau mendengar tadi kembali keluar dari salah satu telingamu, tidak singgah dan tidak tertanam di hati dan di jiwamu? Tidak akan kau tahu bahwasanya wahai saudara-saudari itu, setiap perkara yang kecil ataupun yang besar dalam kehidupan seorang muslim harus berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kau mengetahui wahai kaum muslimin, saudara-saudariku, bahwasanya seluruh kehidupan muslim sepatutnya tunduk kepada kitab Rabbnya dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau yang sentiasa mengikrarkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin"? Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, kemenanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu wala syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Lihat, tunduk patuh dalam segala kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Lantas wahai saudara-saudari, apa yang membuat sebagian dari kita ainan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Jika itu alasannya, sesungguhnya Allah yang memerintahkan kita untuk mengikutinya maha hidup, kekal, abadi. Sesungguhnya kita beribadah kepada Allah yang maha hidup. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Dan bergantunglah, bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup dan zat yang tidak mati, dan bertasbihlah memujinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita manusia sebagaimana yang saya sebutkan dahulu, manusia ini tersesat, lalu Allah tunjuki kita dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanyakan kepada anda semua, beri pertanyaan ini juga untuk diri saya, untuk kita semua. Mari kita jawab dengan hati kita masing-masing, lalu buktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, lalu dia memerintahkan kita untuk menegakkan salat lima waktu berjamaah di masjid, apakah engkau ikuti atau tidak? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, bersama kita, ia memerintahkan wanita menutup aurat, berjilbab, berhijab, apakah engkau patuh atau tidak? Ia memerintahkanmu beriktijam dengan penampilan yang sesuai dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau taat atau tidak? Ia memerintahkan kita makan minum dengan tangan kanan, melarang kita makan dan minum dengan tangan kiri, apakah kita jalankan atau tidak? Ia memerintahkan kita untuk tidak bercampur baur ikhtilat pria dan wanita, apakah kita terapkan atau tidak? Saudara-saudariku, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihmu sebagai utusan misalnya ke suatu negeri untuk berdakwah, mengajarkan penduduk setempat agama Allah seperti Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, atau seperti ketika beliau mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah, apakah engkau pantas untuk mengemban tugas ini atau tidak? Coba tanyakan pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadisnya. Taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadullu ba'dahum. Kalian tidak akan tersesat apabila kalian
berpegang teguh dengan keduanya. Ma unta masyaktun bihima. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah dan sunnah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Apakah benar kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang yang mencampakkan meninggalkannya? Kalau memang benar, mana buktinya? Kita tidak mentadabbur Al-Quran. Kita sering terisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, lalu merasa nyaman dengan siaran televisi, merasa nyaman dengan musik dan nyanyi. Kita mampu membaca majalah, buku-buku karangan manusia berjam-jam. Kita tidak sanggup membaca ayat Al-Quran hanya satu lembar. Kita berusaha memahami satu kitab tulisan manusia. Apa maksud pengarang? Apa maksud penulis? Kita tidak berusaha untuk memahami maksud-maksud Allah di dalam kitabnya. Kita tidak berusaha untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana majlis-majlis ilmu yang sana diajarkan kitabullah? Seperti para sahabat dahulu. Belajar 10 ayat dari Rasulullah, belajar bacaannya, belajar sucinya, belajar amalnya, baru pindah ayat-ayat berikutnya. Mana majlis-majlis yang membaca hadis-hadis Rasulullah? Lalu memetik pelajaran-pelajaran. Sangat sedikit kita dapatkan. Masjid banyak, masjid megah, tetapi yang betul-betul dimakmurkan dengan zikir ilmu itu sangat sedikit. Bahkan mungkin kalau sedikit kita tanyakan kepada banyak kaum muslimin, coba lihat di rumah anda ada kitab Sahih Bukhari, di rumah anda ada kitab Sirah Nabawiyah, di rumah anda ada Sahih Muslim, kitab hadis, mungkin tidak ada. Tetapi coba tanyakan kepada kaum muslimin, ada koran ini, ada harian ini, ada buku ini, itu dan segala macam koleksinya banyak. La ilaha illallah. Siapa kita? Tidakkah kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya? Ataukah malah termasuk orang-orang yang meninggalkan dan mencampakkan kitabullah dan sunnahnya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, apakah engkau termasuk orang yang didekatkan ke majlisnya atau orang-orang yang dijauhkan dari majlisnya? Saudara-saudariku, apabila kita bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di telaganya, apakah engkau yakin? Apakah engkau mengira engkau berhak mendapatkan uluran minuman air telaga itu langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana haratukum ala al-hawd." Aku menanti kalian kelak di hari kiamat di telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti pengikutnya, orang-orang yang datang menemuinya, lalu Rasulullah mengulurkan langsung air telaga tersebut dengan cangkir dari tangannya, dan siapa yang minum di situ tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ataukah engkau termasuk orang-orang yang ketika itu, ketika hendak datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diusir, dijauhkan oleh malaikat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Innahu min ummati wa hayatu laysa ummatku." Apa kata terdengar seruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la ta'rifu ma badalu ba'dak." Innaka la ta'rifu ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan. Engkau tidak tahu apa yang mereka roba-roba setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Suhqan, suhqan." Celaka. Celaka liman badjala ba'di. Celaka bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku setelah. Hadis ini sahih riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin
dan kita semua ini. Janganlah seorang dari kita yang hadir hendaknya. Hendaknya janganlah seorang dari kita yang hadir di majlis ini hari ini keluar dari majlis ini. Keluar dari majlis ini, meninggalkan masjid ini, melainkan engkau wahai saudara saudariku telah membulatkan tekad, telah bercita-cita, telah memastikan di dalam hati untuk beramal mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh bercita-cita menjadi pengikut sejati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah sesuai dengan tuntunannya, mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai panutan, tunduk dan patuh kepada ajarannya. Jangan tinggalkan majlis kita ini kecuali kita sudah berpisah, berusaha, berjuang meneladani salafus saleh, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 62. Innamal mu'minun sesungguhnya yang sebenar-benar orang mu'min. Lihat. Innamal mu'minun sesungguhnya yang sebenar-benar orang mu'min. Alladzina amanu billahi wa rasulih. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in. Dan apabila mereka berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Mereka tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum minta izin kepadanya. Innal ladzina yasta'dhinuna sesungguhnya orang-orang minta izin kepada Muhammad, ulaika alladzina lam yu'minuna billahi wa rasul. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada Muhammad, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha sa'zanuka li ba'di sa'nihim fa'adzin liman syi'ta wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurur rahim. Maka apabila mereka minta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud ayat ini, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salafus saleh, apabila mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mau meninggalkan Rasulullah kecuali mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Rasulullah memang tidak bersama kita secara zat, secara fisik. Dia memang sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat, tetapi sunnahnya senantiasa bersama kita. Kita akan terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, apabila kita betul-betul mentaati perintahnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Benarkah kita salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita betul-betul belajar mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul mengikuti sunnahnya? Kita akan terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita berwudu seperti wudu beliau. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setelah beliau mencontohkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu hadha, thumma shalla raka'atayn, wa lam yuhaddith nafsahu fihima, illa ghafara Allahu lahu." Barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia salat dua rakaat ikhlas dalam salat dua rakaat itu, maka Allah akan ampuni dosanya. Sudahkah bersuci kita, wudu kita sesuai dengan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah juga bersabda, "Khudhu wa'ammi manasikakum, ambil adarikum." Tata cara manasik
ibadah umrah dan haji kalian. Ini contoh-contoh, perintah-perintah bahwa setiap ibadah kita itu harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap ibadah kita itu kita sesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jauhi bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama beliau kelak di yaumul qiyamah, di telaga dan di surganya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Taubah ayat 109 dan ayat 120, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهل أرى من الإيمان اتقوا الله بتقوالك قد الله وكونوا مع الصادقين بل هداكم بكم أرى من الإيمان ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إذا أنا سفاتك يا مجيء تنبدو مدينة دان أرى لغاية ربهم yang berdiam sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah kita menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu sahabat menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, Abu Bakar menyertai Rasulullah dalam hijrah, dalam jihadnya, seumur hidupnya. Kita ingin menyertai Rasulullah, hidupkan sunnahnya, tegakkan agamanya, perjuangkan, sebarkan, bersabarlah di atasnya. Dahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kepada diri kita dan dari segala sesuatu. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat tidak akan didapat kecuali orang-orang yang merasakan nikmatnya iman. Dan nikmatnya iman tidak akan didapat oleh seseorang sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu. Saudara-saudari, saya teringat sebuah kisah yang terjadi di masa kekuasaan Syiah Batiniyah di Mesir. Ketika orang-orang Syiah Batiniyah ini yang mengaku sebagai keturunan Fatimah radhiyallahu anha, padahal setelah diteliti mereka adalah orang-orang Yahudi yang ingin merusak Islam. Ketika mereka berkuasa di abad kelima ke-6 Hijriah, ketika mereka berkuasa mereka merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mematikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah para ulama untuk membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana kisah yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala dan juga Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu An-Nabulsi, nama yang mungkin jarang antum mendengarnya. Ibnu An-Nabulsi Ar-Ramli As-Sami, seorang ulama ahli ilmu yang mulia yang gugur sebagai martir mujahid membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sampai berita kepada raja yang berkuasa, orang Syiah Batiniyah ini, ketika itu di masa kekuasaan Syiah Batiniyah itu sampai-sampai saking sesatnya, kalau disebut nama raja diperintahkan orang sujud yang mendengarkan, sampai seperti itu. Raja mendengar berita bahwa Imam Ibnu Nabulsi ini pernah berkata, kalau saya punya 10 anak panah
saya akan tembakkan 9 anak panah kepada orang-orang Romawi dan 1 kepada orang Batiniyah ini, Syiah Batiniyah ini. Mendengar itu marah raja, ditangkap, dibunuh. Bersembunyi Ibnu Mabusi sampai akhirnya tertangkap di daerah Ramlah. Di Nablus atau di Nablus. Ditangkap. Dihadapkan kepada raja dalam keadaan terbelenggu. Dilantang. Lalu berkatalah Khalifah Al-Fatimi. Raja Fatimi tersebut berkata, "A'anta قلت لو أن مات 10 سهام لرميت الرمى بتسعة ورميت بواحد." Apakah benar engkau mengatakan kalau engkau punya 10 panah, engkau tembakkan 9-nya ke orang-orang Romawi dan 1-nya ke kami? Imam Ibn Nabusi rahimahullah ta'ala berkata dengan senang, "Tidak. Wallahi ma qultu hadha." Tidak. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan itu. Sabar wahai saudaraku. Dia bukan takut mengatakan itu. Ucapannya belum selesai. Dengar tuh. "Wallahi ma qultu hadha." Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan itu. "Walakin qult." Akan tetapi yang aku katakan, "Law anna ma'ya 10 sihan." Kalau aku memiliki 10 anak panah, "la ramaitu kulli 10 kamilah." Aku tembakkan 10 itu semuanya kepada kalian. "Kalian lakum ghayyartum millah." Kalian telah meroba-roba agama Allah. "Wa tabdaltum syur'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalian telah meroba-roba syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah raja tadi. Dia orang Yahudi. Marah dipanggilnya sejia di Yahudi. Didatangkan seorang Yahudi. Lalu diperintahkan untuk menguliti Ibnu Nabusi hidup-hidup. Dalam keadaan terbelenggu, mulailah orang Yahudi itu menguliti Ibnu Nabusi rahimahullah ta'ala. Dikuliti mulai dari kepala. Satu persatu. Darah mengucur. Dalam keadaan hidup, kulit dikupas. Darah mengucur. Ibnu Nabulsi sedikit pun tidak merasa bersalah. Ibnu Nabulsi sedikit pun tidak merintih, tidak menyerang, tidak surut. Sekarang apabila sudah merasakan nikmatnya iman, nyawanya itu murah bagi dia. Orang yang merasakan kerinduan kepada Allah dan hendak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merelakan apa saja asalkan agama Allah ini tegak. Terus darah mengucur dan kulit terus mengelupas. Ketika hampir sampai selisan ke mulutnya, darah telah banyak mengucur mendatangi wajah dan pakaiannya. Kulit pun telah tergantung-gantung di mukanya sampai mendekati mulutnya. Ketika itu terdengar Ibnu Nabulsi membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra, "Kullu zalika kana fil kitabi mastura." Semua itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Melihat ketegaran Imam Ibnu Nabulsi ini, tidak sabar lagi orang Yahudi ini, kafir ini, ditikamnya langsung. Dia pula yang tidak tahan lagi. Ditikamnya langsung Ibnu Nabulsi sehingga gugur dia. Dan setelah mati, setelah dicicam itu, terus dikuliti tubuhnya. La ilaha illallah. Butuh kesabaran. Butuh kekuatan. Apa yang kita alami dalam menegakkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah seberat apa yang dirasakan oleh salafus saleh, oleh para ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Tetapi karena kecintaan kita kepada Rasulullah lemah, karena keimanan kita kepada Allah itu rapuh, kita tidak kuat menghadapi hanya cemoohan. Kita tidak tahan hanya menghadapi sedikit ejekan. Padahal mereka dahulu menghadapi yang lebih daripada itu.
رسولنا صلى الله عليه وسلم بسبب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ada tiga perkara. Jika tiga perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya beribadah. Apa itu? أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Anda ingin mengukur kecintaan anda kepada Allah dan Rasulnya? Lihat, ketika datang satu perintah, perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dirimu wahai saudara saudariku, lalu perintah hawa nafsu, perintah manusia, perintah makhluk bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, mana yang kau kedepankan? Mana yang kau dahulukan? Apakah engkau kedepankan perintah Allah dan Rasulnya sekalipun manusia murka kepadamu? Ataukah engkau mengharapkan ridho manusia dan merelakan dirimu dimurkai oleh Allah dan Rasulnya karena meninggalkan perintahnya, memilih perintah hawa nafsu dan perintah manusia? Alangkah celakanya manusia. Allah memberinya mudah, Allah menganugerahkan dia karunia. Apa yang diinginkan oleh Allah dari mereka? Tidak lebih dari sekedar ibadah, tunduk dan patuh kepadanya. Seperti manusia ini, apa yang diinginkannya? Keangkuhan, kesalahan, maksiat, penyimpangan, dan ketidakpatuhan. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, agar kita mendapatkan nikmatnya iman, setelah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa merasakan bahagia hidup, menjalin ukhuwah Islamiyah, bersatu di atas Sunnah tadi. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang itu, ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Ia cinta kepada seseorang itu karena orang itu taat, karena orang itu mentaati Allah dan Rasulnya. Semakin taat orang tersebut, semakin berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, semakin kuat kecintaan dia kepada saudaranya tadi. Dia mencintainya bukan karena dunia, bukan karena kelompok, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia lainnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipersatukan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa fil nar. Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran. Wahai saudara-saudariku, dahulu engkau tidak mengetahui sunnah, dahulu engkau berjalan maksiat, Allah beri petunjuk, Allah selamatkan engkau, lalu engkau mulai mengenal ibadah, lalu engkau mulai tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau wajib benci untuk kembali kepada masalah ini yang hitam. Engkau wajib menjauhinya, dan engkau harus tanamkan di dalam hati cita-cita, tekad untuk tidak ingin kembali seperti dulu lagi. Kenapa ini penting? Karena seperti yang saya katakan tadi, jalan ini berat. Untuk menempuh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di atas jalan tersebut ada kerikil-kerikil yang akan menyandung langkahmu. Seorang mukmin ketika dia berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti akan menghadapi sandungan, ujian dan cobaan. Dia akan melewati bintang. Terkadang dia mendaki lereng, terkadang dia menuruni lembah.
Terkadang ia melihat di jalannya teman-teman yang menemani. Dan dia lihat orang yang bersama dia di atas jalan sunnah ini terkadang lebih mengerti daripada dia. Lebih berani mengikuti sunnah ini. Mahir, paham jalan itu. Lebih kuat ibadah daripada dia. Tiba-tiba kudra ini tersungkur. Pahlawan dan jagoan ini pun terjatuh. Orang yang selama ini seperjalanan dengan dia, dia anggap lebih dari dia, lebih dari dia, lebih taat, lebih kuat menegang sunnah itu, tiba-tiba jatuh tersungkur. Lalu dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang orang yang tersungkur ini, orang yang tidak ingin melangkah dia ke dalam hak ini. Ada apa dengan dia? Manusia pun menjawab, biarkan dia. Dia sedang bergelimang dengan syahwat dan fitnahnya. Berapa banyak orang yang semula segar, menampakkan ketaatan, namun tiba-tiba berubah. Berpaling dari jalan yang hak. Lalu hamba yang sedang menuju jalan sunnah ini, mengikuti jalan Rasulullah SAW, dia lihat kesanan, dia lihat kesinan, terpeleset jatuh kerana syubhat. Dia lihat kesiri, kesinan, tergelincir, bersidang, syahwat. Dia lihat ke belakang, teman yang dahulu seiring sejalan bersama-sama mengaji dengan dia, bersama-sama berdakwah, bersama-sama dahulu bercita-cita untuk mengikuti Rasulullah SAW, ternyata berhenti. Bahkan orang itu, temannya itu berkata, terus kalian berjalan, aku tidak bersama kalian lagi. Maka wajib kita untuk waspada. Jangan sampai setelah kita mengenal kebenaran, lalu tergelincir kembali kepada kebatilan yang dahulu pernah kita lakukan. Na'udzubillah. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kiat kita agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mudah tergelincir dan tidak berpaling dari kebenaran yang sudah kita ketahui dan kita pegang ini. Yang pertama, wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, luruskan niat dari awal, perbaiki tujuannya. Karena ketika engkau masih di awal jalan, tidak meluruskan niatmu, maka akhirmu kelak pun tidak akan baik, kecuali Allah merahmatimu. Pernahkah engkau mendengar, wahai saudara-saudariku, tentang seorang raja yang bernama Jabalah Ibn al-Ayham? Jabalah Ibn al-Ayham yang hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang raja Nasrani, Rasasana, di daerah Syam, utara Madinah, utara Jazirah Arab. Ketika dia mendengar dakwah Islam, timbul hasrat dan keinginannya untuk memenuhi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu dia beriman. Bahkan datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menjadi salah seorang yang didekatkan posisinya di dekat Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jabalah ini menunaikan umrah. Perhatikan. Kalau hati itu tidak lurus, kalau hati menyimpan kerusakan, kalau hati niat itu tidak benar untuk menuntut jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu syar'i,
suatu saat Allah akan bongkar kebusukan itu. Allah akan perlihatkan, lihat contoh ini. Suatu ketika Jabal Ibnu Al-Ayham pergi umrah, tawaflah dia di sekeliling Ka'bah. Ketika dia sedang asyik tawaf, tiba-tiba seseorang menginjak sumitnya. Tiba-tiba seseorang menginjak kaki dan sumitnya. Ketika itu Allah perlihatkan isi hati dia. Dia belum murni menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum meluruskan niatnya. Dia masih bangga, ajib dengan dirinya sebagai seorang raja. Ketika itu menoleh dia ke belakang, dilihatnya ternyata seorang Arab Badwi. Fa'idha bi'a'rabiyyin. Seorang Arab Badwi tidak pakai sendal, pakaian kusut masai, menginjak kakinya. Keangkuhan dan kesombongannya bangkit. Dipukulnya, ditingginya mata orang Arab Badwi tersebut sehingga rusak. Setelah dipukulnya, dia tidak merasa bersalah. Bahkan seolah-olah dia menganggap tidak terjadi apa-apa. Dia lupa. Khalifah ketika itu adalah Khalifah Adil Umar Al-Faruq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal tegas menegakkan keadilan. Sampailah berita tersebut kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata orang Arab itu tidak berdiri di hadapan Amir al-Mu'minin menceritakan kejadian tersebut. Dia merasa dizalimi dan dihina. Dia menuntut kita. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Jabalah. Memerintahkan hai Jabalah, pilihanmu hanya dua di dalam Islam. Engkau dikisah atau engkau membayar dia. Membayar dia kepada orang itu dengan keridhaan orang itu. Maka Jabalah mengumpulkan harta benda dia sebanyak-banyaknya, bergegas ditemuinya orang tersebut, Arab Badui tersebut ditemuinya, lalu diberikannya harta tersebut. Apa kata orang Arab Badui tadi? Hala a'rabi, la arda minka illa al-qisas. Aku tidak terima darimu kecuali qisas. Fa'innaka haqqarta anni, engkau telah menghinaku. وَقَلَّلْتَ مِنْ شَأْنِي إِذَا تَلَمَّيْتَ فَانْتُ وَأَنَا مِثْلُكَ مُسْلِمٌ بل أكو جاء مسلم سفرتيني والله لا أرضى منك إلا الكتاب أكو تدع رضا كتيا مستقر ketika itu bangkitlah kejahiliaan yang masih tersisa yang belum disisih oleh Jabalah ini. Lalu dia berkata ketika itu, Atukfal ayu mensin fi muqabil ayu al-a'radi hakirun minar ra'iyah. Apakah fasik mata seorang raja ditusuk pula hanya karena membalas, hanya karena seorang Arab Badui yang hina dari salah seorang raja jelata? Lalu dia lari kembali ke negerinya di Rasasana dan murtad kembali ke agama Nasrani. Alhamdulillah. Luruskan niat dari awal. Luruskan niatnya untuk mencari kebenaran, memegang teguhnya, dan mempertahankannya. Ikhlaskan niat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, wahai saudara-saudariku, agar tetap teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan ilmu yang telah engkau dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima." ولهديناهم صراطا مستقيما. انتبهوا وهل سيدرى سيدريكي ينجلسا كرنا سرين مراتا كان لما سرين نوئية إماما مجاجلية استقاماها بنركا آيات ربنا فهاني جن أماتا
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalaulah annahum fa'alu, bahwa sungguh mereka mengerjakan, ma yu'aduna bihi, apa yang dinasihatkan, apa yang diajarkan kepada mereka, lakana khairan lahum, misalnya itu lebih baik bagi mereka, wa asyadu tasbita, dan pasti akan lebih membuat mereka teguh, lebih meneguhkan mereka. Jadi amalkan, seperti ilmu amalkan semampu kita. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, summa la atainahum min ladunna ajran azima, dan kami akan berikan mereka pahala yang besar. Dan yang ini, lihat, wa lahadainahum siratan mustaqima, dan tunjuk kami akan membimbing, menunjuki, mengarahkan dia kepada jalan yang lurus. Dapat keteguhan, keistiqomahan, dapat pahala, dan sentiasa dibimbing kepada petunjuk. Kenapa hai saudara-saudariku, ketika seseorang menjadi muslim, itu petunjuk. Tetapi dia petunjuk, butuh petunjuk yang lebih besar. Petunjuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan apa yang telah kita dapat dari kebenaran tersebut. Kemudian yang ketiga, agar kita tetap teguh dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringlah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah sahabat, biografi para ulama-ulama, bagaimana perjuangan, bagaimana kesegaran mereka. Ini akan menjadi tambuk yang memompa kembali semangat kita. Bagaimana kita tidak termotivasi ketika kita mendengar perkataan seorang tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani seorang yang dibakar oleh Aswad Al-Ansi, seorang nabi palsu di Yaman. Dialah salah satu-satunya sahabat yang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibakar, tidak cedera, dan tidak terbakar sedikitnya. Abu Muslim Al-Khawlani itulah juga sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, sama seperti Uwais Al-Qarni, sudah disebutkan di dalam hadisnya. Nah, Abu Muslim Al-Khawlani ini ketahui wahai saudara-saudariku, beliau ini seorang yang terkenal sangat taat dan rajin beribadah. Beliau ini suatu malam, kalau salat malam beliau menyiapkan cambuk. Itu apa cambuk tersebut? Kalau beliau malas, kalau beliau malas salat malam, malas beribadah, dicambuknya kakinya, lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Qawli ya ma'wassu, bangunlah wahai bidang dosa, bangunlah wahai bidang kesalahan." Apa yang nanti dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan laki-laki yang taat beribadah, pejuang-pejuang? Nah, bahkan dia katakan memompa semangatnya, kita akan berdesak-desakan. Falujahilu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abwabil jannah. Kita akan berdesak-desakan dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Mungkin kita tidak akan sanggup melakukannya. Tapi membatas kita seperti itu memompa semangat kita agar meneladani mereka untuk teguh beragama, giat beribadah, sabar dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebenarnya bukan terakhir, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi ini, setelah itu kami jawab. Terakhir, wahai saudara-saudariku, sebenarnya
masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan atau yang ingin saya, ya, saya siapkan untuk saya sampaikan, tetapi memang sulit di waktu yang sempit ini membicarakan tentang permasalahan yang besar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mintalah keteguhan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa adalah aqwal asbab, usaha dan sebab yang paling kuat. Apapun usahamu, apapun perbuatanmu, tanpa engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa Allah berikan, engkau tidak akan sanggup. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hdini wa sadidni. Ya Allah, beri aku petunjuk. Ya Allah, benarkanlah langkahku, luruskan dan bimbinglah, bimbinglah. Ya Allah, ya Allahumma ya muqallib al-qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrif al-qulub, wahai Zat yang Maha merubah hati, memalingkan hati. Sarif qalbi ila ta'atuk, paling ta'atuk. Palingkan hatiku kepada mensaatimu. Berdoa seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Muhtadin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang berpetunjuk dan memberi petunjuk, mengajak kepada petunjuk. Ghayra dhalin mudillin, bukan orang-orang yang sesat, bukan pula orang-orang yang menyesatkan. Baca doa dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadahkan tangan dengan itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonan kita. Lalu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita harapkan. Kebahagiaan ketika apa saja yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan ketika seseorang menjalankan agama ini, lalu apa saja yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan hadis qudsi tadi sebelum yang untuk menutupnya. ونتقرب إلي عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بل هنداك سننتيسا من ذكر ديري كفداك من إبادة إبادة سنة نافلة setelah dia melakukan ibadah fardu yang wajib dia lakukan lalu disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah, dia tidak pula yang penting disyariatkan oleh Allah dan Rasul, dia berusaha untuk mengerjakannya. Hatta uhibbah, sehingga aku pun mencintainya. Saya ahmadtuhu, kata Allah. Apabila aku mencintai hambaku ini, fa'anan nabi, sembuhun nabi yasma'u biha, sembuhun nabi yasma'u bihi, wa basa'un nabi yabisiru bihi, wa yabuhun nabi yabisiru biha, wa rizuhun nabi yabisiru biha. Maka apabila aku mencintai ini, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang dia berbuat dengannya, kaki yang ia melangkah dengannya. Maksudnya, setiap tindak tanduk hamba ini adalah untuk Allah, adalah karena Allah, diridhai dan diberkahi oleh Allah. Buahnya, walau insya'alani, jika hamba aku ini bertanya, meminta kepadaku, la'u'iyallah, pasti aku akan memberikan kepadanya. Walau sa'adhan, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la'u'idhanlah. Ini puncak kebahagiaan. Aku pasti akan melindunginya. Ketika engkau dicintai oleh Allah, amal perbuatanmu tunduk dan patuh kepada Allah, Allah mengabulkan segala permohonan dan permintaanmu. Allah melindungimu dari segala mara bahaya. Ini kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini materi kita, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan.